Hai 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 guys, balik lagi dengan gua Take Next Time di game Roblox guys ya. Yang pastinya ini game Lumber Tycoon 2 guys ya. Oke. Ini kali ini gua berencana bikin rumah ya guys ya. Udah beberapa yang udah gua bikin kemarin-kemarin. Gue coba-cobain, oh ternyata begini caranya gitu bikin rumah. Dan kita sekarang mau bikin di, rumahnya di daerah sini guys ya, sekitar sini kali ya, sekitar sini ya. Oke, sekitar mungkin besarnya nggak terlalu besar-besar amat, mungkin sampai sini ya guys ya. Oke, kita langsung aja kasih blueprintnya ya guys ya. Kasih blueprint, bentar, kita harus jauhin dikit. Kita kasih floor ya kali ya. Oh, floor terlalu kecil guys. Ini terlalu kecil, berarti kita bentar, turn, bukan B dan oke, salah. Dan kita kayaknya butuh yang large floor. Aduh, ini gini lagi. Oke, kita butuh yang large floor. Kita daerah sini kali ya. Atau sini? Sini? Sini kah? Sini? Jangan-jangan kita masuk di kotaknya aja kali ya. Oke, kita place. Oke, rapi. Mantep. So far so good. Kita place lagi. Kita place lagi. Kita place lagi. Kita plus lagi. Itu udah ada 5 kurang guys, kurang. Ini soalnya gua butuh halaman yang luas ya. Oke, sini. Sini. Oke. Oke. Mungkin sekian ya, mungkin sebesar ini ya. Kalau kebesaran nanti tinggal hapus aja deh. Dan ya mungkin cukup sekian ya. Ini sekian kurang lebih sebesar ini. Ya, kita langsung aja ngefullin. Langsung aja kita ini ya, lanjutin kasih ini. Oke. Oke, dari atas ini lebih lebih gampang ya untuk naruhnya. Oke. Itu udah. Kayaknya gua harus minggir karakter gua. Dan menutupi jalan ya. Oke, itu rapi kah? Oh, enggak kan? Aduh. Bentar, ini harus dirapiin dulu ini. Ini harus dirapiin dulu. Oke, masuk. Oke. Oke, mungkin sebesar ini. Sini nanti terus sampai sini. Oke. Mungkin ini kebanyakan ya, kebanyakan satu kali ya. Kebanyakan satu, kita taruh sini aja deh. Dah ya guys, akhirnya kita udah selesai kasih petak-petak segini. Kalau kurang besar nanti tinggal besarin lagi ya. Ini udah besarnya udah gua maksimalin nih guys. Gua selama ini gua nabung guys ya. Sampai punya tanah sebesar ini guys. Aduh, kerjaan banget. Dan ya kita langsung aja mulai. Kita kasih ke paling ujung dulu. Oke. Wow, 11%. Oke, 11%. Kita kasih.
Dan sebagian gue udah jadi ya, itu karena gue coba-coba. Waktu itu pertama kali gue main ini, gue coba-coba, ternyata ada dua ini. Dan ini mata-mata ini gue dikasih sama si Farhan. Thank you buat si Farhan. Dan ini hadiah-hadiah juga dari kalian para subscriber. Thank you banget yang udah kasih, thank you banget. Dan ini tadi apa lagi ya? Lanjutin, gue hampir lupa loh. Sini. Oke. Dan mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa kok gak ada orang hari ini? Iya, gue ada di VIP-nya si Bang Deddy ya. Lumber Tycoon. Karena gue... supaya gak nge-lag aja guys. Ini gue waktu bangun. Takutnya waktu nge-lag itu... mau naruhnya itu gak cepet gitu. Dan kita cari-cari bahan-bahannya juga kurang cepet ya guys, karena video ini ada durasinya guys. Jadi gue gak mau buang-buang waktu juga. Ini taruh sini. Oke, karena ini gue recordnya jam malam guys, jadi gue mungkin minta sama si Deddy untuk di private sementara. Oke, ini mungkin hanya hari ini, karena ini gue record malam banget guys, nggak bisa teriak-teriak, nggak bisa ini ya, nggak bisa ngomong kenceng-kenceng. Ya maklum, namanya juga ya masih ikut orang tua, ya. Jadi harap dimaklumi ya kan. Oke guys, mungkin gue percepat ya ini ya. Untuk ini gue bakalan balik kalau ini semua udah jadi ya guys ya. Oke. 2 hours later. Dan ya guys, akhirnya kita udah sampai ini ya. Kita tinggal 4 lagi nih guys. Dan ya guys, kita juga dibantu sama si Gaming ARP ya, atau alias ARP Gaming, sama aja ini ID keduanya katanya. Cuma dia aja yang online, gua kewalahan untuk bikin ini guys. Jadi gua minta bantuan sama si ARP Gaming untuk bantu gua guys. Oh my god, ini gue ngerjain ini hampir 3 jam guys. Bayangin 3 jam gue bikin fondasi ini doang 3 jam. Bayangin, waduh, lama amat guys. Dan ini udah jam 4 pagi dan besok harus upload. Oh my god. Jadi ini kalau lu nonton ini tadi pagi nih, gue barusan selesai record nih. Aduh, ini semua buat kalian lah. Semoga kalian menyukai ya. Sekarang kita cari lagi, itu tadi kurang 3 berarti ya, kurang 3 lagi. Ih, ya ampun, susah banget guys ternyata guys. Kita cuma bikin pondasi aja susahnya setengah mati. Waduh buset, kita pakai ini, kita dikasih waktu itu sama si siapa ya, lupa gua namanya itu. Oke, kita katanya si ARP Gaming kita disuruh ambil ininya doang deh, batang gedenya ini doang, supaya ini karena itu karena ini kayunya 50% guys, jadi lebih cepat kayaknya ya. Oke, kita cari dulu kayu yang gede ini guys ya. Dan maaf banget kalau suara gue agak bisik-bisik ya, walaupun gak bisik-bisik juga sih ini. Aduh, ini jam subuh nih pak. Buset, gue kalau teriak-teriak bisa diusir pak dari rumah pak. Aduh, untung ada si ARP nih nemenin gue nih sampai pagi banget. Aduh, thank you banget buat ARP. Thank you banget asli, kalau nggak ada lu ini gue mati nih beneran dah, ngerjain segini banyaknya sampai besok kali ini. Aduh, untung ada dia nih, pahlawan kita. Aduh, oke, kita tebang lagi, kita ambil pangkalnya, pangkal apa ini, pangkal kayu ya, pangkal bukan sih, pangkal lah ya, kita sebutin pangkal aja deh. Oke,
kita ambil pangkal-pangkalnya aja. Karena efisiensi kita nilainya persentasenya, guys. Kalau udah digesek di mesin itu ini mencapai 50% kalau dijadiin floor. Jadi lebih banyak, lebih cepat juga kita. Dan enggak tersendat-sendat juga di jalan. Nah, waktu bawa gini ini enggak jadi halangan nih begini nih. Oke, kita langsung bawa pulang lagi. Iya. Iya. Udah sampai mana nih? Aduh. Aduh, nyangkut lagi nih. Aduh. Oke. CRP masih keliling-keliling bantuin kita nih. Aduh, thank you banget asli buat si ARP udah bantuin gua sampai pagi hari ini. Dia berjasa banget asli. Ini buat kalian nih, asli. Thank you nih buat ARP, thank you. Aduh. Ngapain coba? Oh my god. Oh, aduh nyendat. Gampang. Oh my god. Nah, ini nih yang gua bilang tadi nih. Kalau pangkalnya ini sebesar ini nih. Kalau cuma ranting-rantingnya itu yang kita buang sia-sia itu cuma tipis banget jadi nih. Jadinya gue buang gitu. Dan ya gue ada perubahan di rumah gue. Mesin gilingnya ini gue hapus semua, tinggal gue sisain satu. Karena apa ya, gak berguna semua katanya. Mendingan ini aja satu udah cukup katanya. Oke gitu, makanya gue buang semua. Gue sisain satu aja. Dan mungkin gue nambah lagi mesinnya kali ya di next video. Mungkin udah nambah satu alat lagi. Dan gue tadi dikasih alat pemotong itu sama si ARP katanya buat mempermudah. Oke, thank you buat ARP sekali lagi. Thank you banget. Dia sangat-sangat membantu gue, guys. Asli. Oke, kayaknya udah selesai nih. Oke. Kita akhirnya bisa bikin pondasi, coy. Nih, kita bikin pondasi nih. Bisa nih. Yes. Yeay. Akhirnya. Selesai juga. Aduh. Oh my god. Dan gue tadi dikasih juga sama gerobak ini sama si ARP. Terus apa lagi ya yang gue dikasih tadi? Kayaknya itu doang deh. Oh ini sama ini gak tahu ini apa nih. Oke, hadiah-hadiah ini belum gue bukain. Kayaknya kayak aks-aks ini gak bakal gue buka buat pajangan aja. Buat pajangan aja kali ya. Oke. Capek jualin. Oke. Dan ya guys, mungkin gue bakalan bikin sesuatu lagi di sini. Mungkin di off air lah ya. Gue beneran trauma sama ini. Aduh, beneran asli ini kelihatannya sederhana ya, cuma bikin kayak gini, tapi bahannya coy, luar biasa. Kalau bagi kalian yang tertawa saat ini, maka itu benar bodohnya saya. Aduh, terlalu mungkin kalau gua bangun di offernya sedikit aja, nanti gua review gitu ya di on air gitu ya, gua record gitu ya. Mendingan kayak gitu deh. Dan ya guys, akhirnya kita itu lampunya enggak santai. Itu tuh ngapain itu lampunya.
Dan ya guys, mungkin sampai di sini dulu video kali ini ya. Gua bikin fondasi ini yang sangat-sangat menyebalkan, bukan menyebalkan ya, apa ya? Trauma ya, lebih trauma ya. Dan bagi kalian yang mau kasih saran di video ini, langsung aja komentar guys ya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tombol like-nya dan tombol subscribe-nya guys ya. Dan thank you buat kalian yang udah nonton dari awal video ini sampai akhir. Dan ya guys, sampai jumpa di next video. Thank you ARP Gaming. Bye.